So untuk orang yang first time nak derma darah, video ni untuk anda. Korang kena pastikan berat korang lebih 45 kg. Sebelum datang tu kena makanlah makanan yang berat ataupun seimbang. And also korang kena pastikan korang dapat tidur yang cukup, at least 5 jam. Untuk orang yang first time nak derma darah, lingkungan umur dia bermula daripada 18 tahun sehingga ke umur 60 tahun. And also ada banyak lagi lah kriteria lain yang diperlukan untuk menjadi seorang penderma darah. So proses dia, kalau korang first time nak menderma darah, first kali korang pergi ke mana-mana pusat menderma darah ataupun hospital kerajaan. Sampai kat situ korang kena isi borang. Borang basic lah, macam maklumat peribadi, nama, alamat semua tu. Kesihatan diri, macam apa penyakit yang kita ada, pernah tak dapat rawatan untuk sakit-sakit kronik ke. Another page is borang tentang sejarah hubungan kelamin. Part ni korang memang kena jawab jujur tau, sebab kalau korang tak jawab jujur pun korang still kena jumpa juga doktor, and doktor tu akan tanya korang untuk berlaku jujur lah. Bila korang dah habis isi borang tu, korang kena hantar dekat nurse, and then dia akan buat blood assessment lah. Dia akan cucuk tangan tu, tak tahu apa nama alat tu, and then dia ambil darah tu, dia nak tengok kita punya kandungan hemoglobin and also kita punya blood type. Untuk orang yang first time nak derma darah, korang kena bagi IC. Nanti petugas kesihatan kat situ, diorang akan bagi korang buku merah lah. So dekat buku merah tu korang boleh tengok lah rekod korang, bila korang derma darah, berapa banyak yang korang derma. Semua tu ada dekat dalam buku merah tu. Sebelum korang derma darah, kena minum air. Memang dia ada sediakan lah air untuk korang minum, and then korang kena duduk kejap. Bila dah sampai giliran, korang masuk ke bilik tu, and then proses menderma darah tu berlakulah. So actually risiko untuk korang rasa macam pening-pening, helikopter tu ada tau. Tapi diikut orang lah sebenarnya. Macam kalau saya tak adalah rasa pening-pening ke apa, sebab sepanjang darah tu dimasukkan dalam beg tu, memang adalah 2-3 orang nurse macam masuk kat bilik tu, dia tanya, okey tak? Rasa pening tak? So lepas darah kita dah diambil dalam jumlah yang cukup lah, yang dah penuh lah satu beg tu kan, kemudian kita akan berehat dalam bilik tu dalam 10-15 minit. Kita akan duduk dekat ruang berehat, and then kita akan diberi makanan dan minuman ringan. Ada juga tambahan, korang boleh dapatkan ubat dekat situ juga. Ada dua jenis ubat yang saya dapat. Saya tak ingat satu tu nama apa, tapi another one is folic acid. Yang bestnya, kalau korang derma darah ni, korang boleh dapat keistimewaan tau, berdasarkan berapa banyak kali korang pernah derma darah. Dah lama dah sebenarnya kakak saya ajak pergi derma darah, tapi saya ni penakut kan, takut kan sebab nampak jarum tu besar kan. Bila dah pergi and dah rasai sendiri pengalaman untuk menderma darah tu, sebenarnya taklah menakutkan pun, and semua orang memang sangat baik, sangat membantu, and actually it's a very fulfilling experience for me, sebab kita pun akan rasa macam happy lah, sebab we are doing something for other people, betul tak? Lagi-lagi orang yang sakit ataupun memerlukan. Jangan risaulah, tak sakit, sikit je. Awak dah rata apa? Oh.